Pria ini pergi ke tepi danau untuk mengambil jala yang diterbarkannya kemarin malam. Entah keberuntungan dari mana, dia menjala sesuatu yang mengubah hidupnya. Jalanya sangat berat, apa sih yang membuatnya seberat itu? Ketika jalanya dibuka, dia langsung histeris memanggil temannya. Ternyata yang dia dapatkan adalah beberapa ekor lobster berwarna biru. Lobster-lobster ini sekujur tubuhnya berwarna biru. Menakjubkan, lobster-lobster biru ini ternyata bermutasi dari gen yang menyimpang. Dari 2 juta ekor lobster, hanya 1 ekor yang menjadi seperti ini. Jadi lobster jenis ini termasuk lobster yang langka. Kalau dikomersialkan harusnya terjual dengan harga yang sangat mahal.